ada pasir nggak bisa. Mas kamu deh. Oh, belagu Anji. Oke guys, ini gue lagi dagang baju ya guys ya. Kalian bisa pilih, ada baju hitam, ada baju putih. Depan belakangnya kalian bisa lihat juga desainnya, ini bagus banget ya guys ya. Dan bahannya juga bagus. Harganya 150.000 ya kan, ini limited edition, cuman ada 10 piece aja. Kalau kalian berminat, kalian DM gue aja guys. Ini juga ada, ini ada hoodie juga di sini. Ada warna abu-abu, ada warna hitam. Ini hoodie kualitasnya bagus juga, harganya 350.000. Yang mau pre-order DM gue juga di Instagram gue guys. Oke? Okay? Yo. What's up me, welcome back with me Kopix Gaming. Selamat datang lagi guys di game Mibil Indie tercinta kita semuanya guys ya. Oke guys, di video kali ini kita akan review skin terbaru dari Kagura. Hero yang dari dulu tidak bisa gue pakai guys ya, padahal ini hero sakit. Tapi tak kenapa kalau sama gue tiba-tiba tidak ada damage ya guys ya. Dari dulu namanya tidak bakat guys. Jangan maksa kalau nggak bakat. Tapi sebenarnya bisa sih kalau dipelajarin mulu, lama-lama sebenarnya jago. Cuma guanya aja yang males. Jadi ini harganya 1288 diamond ya, atau setara 400.000 ya. 400.000 bener-bener iya, 400.000-an cuy. 300.000 mungkin ya kalau kalian beli di Kopex Store. Toko diamond gua kalian cek aja, ada Instagramnya ya kan. Pokoknya di Kopex Store itu diamond murah-murah guys. Pokoknya kalian bakal inilah, bakal lebih murah lah beli diamond di situ, dan itu legal ya guys ya. Diamondnya aman, sehat sentosa pokoknya guys. Jadi kita akan beli dah. Wih, ini ada kupon gitu ya, special offer 1200 diamond. Wah, oh, ini skinnya nih. Yes. Jadi robot gitu. Kok grafiknya kayak ini ya? Beyond the Clouds Kagura. Pahanya. Paha Kagura emang mantep ya, ya. Terbaik. Gitu. Ih, gila. Kok grafiknya kayak ini guys ya, kayak game sebelah ya? Grafiknya kayak game apa guys namanya guys? Lupa gue anjay. Nama gamenya itu tuh yang kayak MMO gitu tuh, yang grinding-grinding bisa ganti karakter. Gue lupa ber. Solo rank seperti apa? Skinnya bagus apa tidak? Langsung aja kita akan menujuin gamenya. Let's go! Oke guys, kita sudah hampir menujuin gamenya. Di tim kita ada Ojek Payung, The Clouds, Kagura. Gila. Oh iya, kayak apa tadi? Aduh, gue juga lagi lupa lagi dah tuh. Genshin Impact. Ya, grafik-grafik Genshin Impact ya, ya kayaknya ya. Terus ada Uus, ya kan. Terus ada Cowboy. Terus ada Ninja Hattori. Terus ada si Buta dari Goa Hantu. Anjay. Punya nama-nama sendiri. Musuhnya ada hero lemot, terus ada Delman Puncak, ada hero bocil, ada Lesti, dan ada Lele Dumbo. Anjay. Namanya kocak-kocak gigi ya. Nah, aku kagak ngerti pakai hero. Mau menang kalah bodo amat guys, yang penting kita main ya. Dan gua nggak tahu gua jadi roam apa gimana nih. Iya, jadi roam gua guys, gak apa-apa dah. Kita roamnya pakai dire hit Kagura guys. Eh, si ini kita support ya guys ya. Si Hayabusa guys. Wih, gila, keren ya. Wih, gila. Dus, wih pecahnya begitu, coba. Wih keren nih ya, mantep ya ya. Dreng, diambil jadi begitu gege cuy. Ih, gak kena. Satu hit lagi cok. Satu hit lagi adik-adik, gak apa-apa kalem aja ya. Skill 2 nya keren cok, ini cok, ini keren-keren sih guys, sumpah guys. Ini kalian kalau nggak beli nyesel sih guys. Bagus sekali nih cok skinnya cok. Kita tinggal jagain si Cloud Prince nya, masih bisa nge-kill sendiri, masih aman. Kita bisa bareng, gue lebih suka jalan bareng Hyper sih sebenarnya. Mana Hypernya dongo, baru gue pengen bilang lebih suka jalan sama Hyper. Tapi begitu kelakuannya kayak babi ya. Gue lupa cok ngatain pakai skill 2 cok kalau kena cok. Lama banget anjing.
Gue lupa guys, kita kontra Selena tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Talent. Kita jagain siapa gue bingung sih. Kita ikutin yang jago aja guys. Kalau solo rank gitu guys. Skip sentriknya kita harus jagain yang jago guys. Oh, udah mulai keteteran di bawah ya. Tapi dia doang yang bisa kill. Oke, berarti fix kita jagain MM guys. Kita ambil aja lane-nya guys, enggak apa-apa. Dia juga belum pada hidup kok. Gila, di geng habis-habisan kita cuy. Kayak main sendiri-sendiri gitu, cok. Wah, ini sih tinggal nunggu kalah doang sih guys, tim kita guys. Tinggal nunggu kalah doang cuy. Go for it. Mau ngejar jadi begitu. Oke, boleh. Sabar ya, Gaya. Emang begini guys, hero guys. Nah, kita jagain clean-nya kali ya. Clean-nya udah mati berapa? Udah mati 2 nih. Kocak gaming. Clean-nya nggak pakai sepatu ini loh, magic ini loh dia. Boleh, dapat 1. Itu kombonya tuh guys, kalian lihat tuh guys, skin-nya guys. Bagus guys. Oke, kalian pakai aja dah guys, pokoknya guys, keren guys. Anjing. Gua harus fokus, cok. Tai, cok, nih Selena-nya kena mulu, cok. Anak babi, cok, Selena, cok, sumpah, cok. Boleh dapat 1. Anjing kena mulu gua lo. Bangsat, mana kadang kagak bisa di-mute. Ih, Selena sombong banget nyentot ya, anak anjing lo ya. Hoki lu kontol, gua lagi review skin babi lu monyet. Enggak tahu nih game satu momen ya. Mampus anjing, double kill anjing. Ber. Go for it. If only my mother could bring me to sleep again. Serena kayak agak-agak mafek gitu, cok. Sumpah, cok. Tahu aja anjing posisinya. Mampu santai, guys. Masih 9-10 ya. Hayabusanya bisa nge-kill. Oke, berarti sekarang Hayabusa yang paling jago nih ya. Ikutin Haya dong nih berarti ini. Ikutin Haya sama Uranus kayaknya nih, guys. Bagus ini, guys. Ikutin Haya Uranus ini, guys. Susah banget ya ngarahinnya babi lah. Dapat gak tuh gua kill? Ih, asis pun gak dapet, cok. Padahal gue tadi kena payung dah perasaan musuhnya. Babi, sumpah, cok. Babi monyet ini, cok, namanya, cok. Kita poking-poking aja kali ya pakai skill 1 ya. Sebenernya Kagura gitu kali ya. Sebenernya hero-hero poking kali dia. Utino marah aja. Tidak marah, cok. Trot, sedikit lagi tuh. Poking. Poking lagi. Gue mau maju ke depan takut mati, cok. Mau maju ke depan takut mati gue. Masalahnya gue roam ini, guys. Gue tuh kayak tipis banget anjing, cok. Dia nggak tahu kali ya, gue bisa ini ya, bisa nahan damage ya. Ke skill 2, gue masih adaptasi aja tadi, cok. Mas kamu deh. Oh, belagu anjing. Belagu lu, goblok. Kira gue nggak bisa pakai Kagura, tai, ha? Kira gue nggak bisa pakai Kagura, ha? Kira gue nggak bisa ya pakai Kagura, ya. Yang penting positioning aja guys, yang penting mah. Hmm,
Mungkin positioning kita bagus aja udah ya nggak? Biar karya kita bagus ya guys ya. Dia tuh kayak kalau udah dipakai skillnya lama lagi cok itu cok. Aduh. Aduh. Waalaikumsalam. Masuk masuk. Mati gua guys. Guys yang penting dapet lord dah. Yang penting dapet lord. Hayabusa bisa main ya ini ya. Nangis juga nih kalau Hayabusa nggak bisa main ini. Anjing menit 10 baru jadi guys. Baru jadi lightning menit segini. Dapat asis lumayan. Ngapain coba Leomord maju-maju buru banget ya Leomord ya. Mas Samurai. Tos. Cuman Samurai ya. Cuman Samurai. Mamam tuh deh ya. Untung ada teman kita yang gendong nih guys. Alhamdulillah publiknya lagi punya otak ini cok cok. Pada sekolah publiknya gak bisa diandelin ini. Udah kalah dari tadi nih guys. Lagi dia. Balik. Darah udah low. Lumayan lah ya 145 lumayan guys. Tidak memalukan banget. Gila, Hayabusanya makin 11 gitu ya. Heran gua mah. Tinggal jaga-jaga posisi, kita bantai-bantai poking-poking musuhnya ya, guys. Nah, tadi anjing malah disuruh balik tuh bocet tolol. Mati tuh. Anjing gua enggak dapat kill dah. Tai banget cok enggak dapat kill gua. Shutdown enggak apa-apa lah. Dua mati tapi ya gara-gara rugi sih sebenarnya sih. Mana nih? Pada hilang begitu. Akhirnya gua dapat kill lagi guys dapat dua lumayan. Kalau ada Leomord ngambil apa siapa ngambil mampus ini anjing. Ya kemana-mana aja. Harusnya jangan di clear sih mid-nya. Ayo, siapa yang mau maju? Dia mati. Leomord sedih banget, Leomord kejar gue. Untung gue cepet otak gue aja pake skill 2. Cok, tuh gak ya cepet cok skill otak gue. Anjir. Leopardnya mati, akhirnya ada gunanya juga gue. 3-4-5 lah, gak bokis-bokis banget lah. Gak tol-tol banget lah. Oke, win. Nice! Ini baru namanya. Review skin, begini dong dapat timnya. Kan happy ya guys ya. Dikit lagi glory kita guys. Pelan-pelan dapet perak sendiri nggak apa-apa lah ya nggak lumayan daripada kayu ya kan mendingan kita penambang perak guys. Oke jadi itu aja video gua kali ini, jangan lupa kalian beli nih skinnya bagus sekali guys, kalian top up di Kopex Store. Thank you buat semuanya udah nonton dari awal sampai akhir, thank you buat yang udah pada like, comment, share, dan subscribe. Jangan kemana-mana, tongkrongin terus channel gua, next time kita akan review skin-skin lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.